Pemirsa, tim nasional Indonesia Aswan Luis Mia akan melakoni laga terakhir PSSI Anniversary Cup 2018 melawan timnas Uzbekistan di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor malam nanti. Meski sudah tidak berpeluang juara, tim Garuda tetap akan tampil maksimal guna meraih kemenangan. Timnas U23 Indonesia kembali menggelar latihan bersama jelang laga melawan Timnas Uzbekistan. Dalam latihan Rabu lalu, tak terlihat Ilham Udin dan Andi Setio yang masih dibekap cedera saat melawan Korea Utara Senin lalu. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi paling buncit di klasemen sementara dengan hanya mengantongi 1 poin yang didapat dari kekalahan dari Bahrain 1-0 dan ditahan imbang Korea Utara tanpa gol. Berbeda dengan Timnas Indonesia, Timnas Uzbekistan saat ini menempati posisi kedua klasemen sementara dengan mengantongi 2 poin setelah dalam 2 laga hanya mampu imbang dari Bahrain dan Korea Utara. Walaupun kita belum bisa juara, tapi ini turnamen saja ya, jadi ini persiapan untuk Asia Games nanti dan kita akan berusaha menang. Tentu saja sangat sulit karena Uzbekistan tim di atas kita. Jadi mereka kalau tidak salah 88 di FIFA ranglista, kita 162, jadi pasti sulit, tapi kita akan berjuang untuk menang. Meski peluang menjadi juara sangat kecil, namun para penggawa Timnas U23 akan memberikan performa terbaiknya di laga penutup PSSI Anniversary Cup 2018 untuk pecinta sepak bola tanah air. Dari Bogor, Jawa Barat, Nurul Syifa, Tommy Hadi Kusumo, iNews melaporkan.